Beginilah gambar dari atas udara lokasi terjadinya banjir bandang yang terjadi Jumat kemarin di kawasan Padang Laweh Melalo, Kecamatan Batipo Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari hasil proses evakuasi, puing-puing longsoran pembersihan jalan dilanjutkan kembali. 4 alat berat dikerahkan untuk mempermudah pembersihan dengan didukung armada dari pemadam kebakaran. Upaya pembersihan setempat mengalami kendala karena curah hujan yang masih cukup tinggi. Selain itu, juga banyak warga yang melintas di areal-areal terlarang. Dari keterangan Kalaksa BPBD Kabupaten Tanah Datar, Tamrin, hari ini pemulihan jalan dituntaskan. Hari ini upaya kita adalah untuk memulihkan lalu lintas ruas jalan Bayang Simpang Payo. Dituntaskan hari ini kebutuhannya untuk sampai jalan ke depan. Pemerintah daerah akan tanggung semuanya. Kemudian kerugian hitungan sementara nilai kerusakan ya. Kerusakan hunian rumah 2 unit, tempat usaha 2 unit, kemudian sarana-prasarana PDAM, termasuk gudangnya, kemudian bangunan PLN, kalau tidak salah. Kemudian satu lagi kantor wali. Kemudian yang masih dalam hitungan adalah lahan pertanian dan infrastruktur lain seperti irigasi, sarana-prasarana lain. Tapi yang penting bagi kita adalah sekarang adalah masyarakat bisa kita berikan rasa aman. Apalagi musim hujan, kemudian kewaspadaan masyarakat yang bermukim di sepanjang kawasan ini lebih waspada. Prioritas penanganan pasca bencana merupakan pembersihan material yang menutupi badan jalan sepanjang 250 meter. Untuk warga yang rumahnya rusak, sementara banyak diungsikan ke rumah tetangga dan kerabat terdekat. Sementara itu, evakuasi sebuah mobil yang sempat hilang akhirnya bisa dievakuasi dari danau oleh warga dengan alat seadanya. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi, banjir bandang dan longsor dapat terjadi karena adanya kemungkinan tampungan air di bukit dan hulu sungai melebihi daya tampung akibat tanggul alami jebol. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.